Setiap Selasa Wage Malioboro sepi dari PKL. Nah, PKL yang biasanya ada di sini. Nih, di sini. Itu menghilang dalam satu hari, yaitu hari Selasa, setiap Selasa Wage. Selasa Wage itu ada setiap selapan atau 35 hari sekali dalam kalender Jawa. Pada saat PKL-PKL itu tidak berjualan, mereka melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan Malioboro. Ini di depannya juga mulai kerja bakti membersihkan yang kotor-kotor. Coba saya geser-geser ke sebelahnya. Biasanya di sini penuh dengan PKL yang jual batik, yang jual kaos. Betul-betul bersih dari kegiatan PKL. Para PKL sudah sepakat untuk libur di saat Selasa lagi. Ini Jalan Dagen. Nah, ini PKL kosong, ada orang. Ini seharian penuh Malioboro kosong atau bersih dari PKL. Ini trotoar sisi sebelah barat. Kosong. Biasanya di sini banyak sekali. Ada yang di kiri, di kanan. Itu jualan cendera mata. Tapi khusus untuk Selasa Wage, mereka sepakat untuk libur. Ini kondisi di depan Malioboro Mall, Malioboro Mall ada di sebelah kanan di sana. Itu adalah Malioboro Mall. Jadi kalau pengen ke Malioboro tanpa ada PKL, ya datanglah pada hari Selasa lagi. Jadi teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat siang.